tengok Yusof tu suka betul songkok baru dia. Bukan kesukaan dia. Itulah, tak lepas-lepas. Yusof obses sangat dengan songkok. Anak manja mama. Bukan mudah berhadapan dengan anak autism. Aku sebagai kakak sampai sekarang tak mampu. Sentuhan dari mama yang mampu tenangkan Yusof. Tindakannya sukar dijangka. Sob, sabar, sob, sob, sabar. Sebenarnya, hidup ini yang lebih sukar untuk dijangka. Terutamanya mengenai kehilangan. Nak buka tadi. Aku tak mampu nak bezakan. Yusof? Mana pula Yusof ni? Yang bermakna setelah kehilangan. Ya Allah, apa ni Yusof? Sipang-sipang yang TV buka. Aduh. Hanyalah memori dan kenangan. Kenapa pintu terbuka? Yusof! Yusof! Dan tanggungjawab aku sebagai kakak. Yusof! Yusof! Yusof buat apa dekat sini? Hah? Kenapa tak beritahu aku nak datang sini? Kak risaulah. Jom kita balik dan buka puasa. Jom. Ya Allah, Yusof, janganlah main songkok tu. Kita nak buka puasa ni. Mama. Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Bahu ini menggalas satu amanah yang berat untuk aku pikul. Ini takdir atau dugaan, entahlah. Jom, kita makan. Duduk sini. Eh. Apa sebenarnya makna songkok ini pada Yusof? Kakak suapkan, eh? Apa yang istimewa dan keajaiban yang ada padanya? Yusof! Yusof nak pergi mana tu? Turunkanlah aku petunjukmu, ya Allah. Aku tahu kau masih tak boleh terima kehilangan mak ayah kau. Dan sekarang, kau kena jaga adik autism. Berat betul dugaan kau ni. Tapi, presentation penting yang boleh menentukan masa depan kau juga nanti. Ya, aku tahu. Antara cita-cita dan keluarga, adakala menuntut pengorbanan yang mengguris perasaan dan jiwa. Budak ni autism. Bukan senang nak mengawal nanti. Tak apalah. Kamu kamu pergi kelas dululah. Apa-apa kan nanti Mak Long call. Terima kasih, Mak Long. Terima kasih. Bisa masuk. Aku bekalkan sentuhan ini agar Yusof sentiasa rasa aku di sisi. Hello? Hah? Yusof, kejap ni kakak kamu balik. Yusof, dengan Mak Long cakap ni. Yusof? Mak Long tak tahulah apa penyakit nama budak ni. Ambil budak ni buat balik. Betul lah cakap Mama dulu. Tak ramai orang akan ada dengan kita masa kita susah. Tapi ramai akan mengaku saudara masa kita senang. Yusof? Aku dah tak mampu nak terima bahawa keadaan ini adalah sekadar ujian untuk aku. Aku ini manusia biasa yang mampu marah dan putus asa. Tapi... songkok. Ya Allah, ini gambar keluarga kita, Yusof. Maafkan akak. Yusof, kakak minta maaf, Yusof. Yusof, kakak minta maaf. Kakak? Rupanya yang nampak sakit pada Yusof hanyalah luaran. Hati dan perasaannya penuh dengan kerinduan. Kerana itu, dia begitu menghargai kenangan yang ditinggalkan.
Adakala sentuhan dan pelukan kasih sayang inilah yang menjadi penawar segala kesakitan dan kerinduan.